Halo teman-teman Jajur Gaming, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya sekeluarga. Oke, ada yang spesial nih buat di bulan puasa. Jadi gua dan teman-teman dari Spin Terus berencana bikin sebuah kompetisi yang bernama ini nih, Spin Terus Offroad Competition 2020. Oke, jadi kali ini gua akan ngasih lihat teman-teman tracknya seperti apa dan kita akan banyak SES dan mapnya ya. Kita akan mulai dulu dari map yang pertama di SS1. Oke, kita langsung lihat ya. Yes, teman-teman. Jadi rencananya itu gua dan teman-teman akan bikin kompetisi ya. Kita akan adu waktu off-road di berbagai macam map yang ada. Map yang pertama kita akan ada di Scenic Island. Jadi tiap map itu akan ada sekitar 3 SES di mana setiap orang itu berlomba meraih waktu yang tercepat dan dia yang akan jadi pemenangnya nanti. Jadi gue akan berkompetisi lawan Sanov, lawan Reki, lawan Rindra, dan teman-teman semua. Oke, ini yang kalian lihat depan, ini dia mapnya, Scenic Island. Ini pada intinya kita yang di episode kali ini akan nyobain yang SS1 ya teman-teman. Jadi ini SS1, mulai dari sini, start, belok kanan. Ini banyak laut kubangan-kubangan, batu gede. Terus di sini belok kanan, nyebrang sungai, naik. Belok kiri, turun lagi ke sungai. Habis itu belok kiri, nyusur sungai, naik lagi. Dan di sini finishnya. Mungkin nggak kelihatan terlalu panjang, tapi sebenarnya cukup menantang, teman-teman. Dan kali ini gue akan nyobain sambil latihan juga. Ya, sambil juga teman-teman mungkin kalau misalnya penasaran, pengen nyobain kayak gimana tracknya, nanti kalian bisa ikutin ya. Ini dia jalur SS1. Ini yang akan gue pakai. Pertama gue akan pakai Jimny dulu, tapi gue akan nyobain juga mobil yang tubular-tubular ya nanti ya. Jadi startnya dari sini. Yang penting dia udah sejajar ya sama pohon ban depannya. Ini nggak akan gue waktuin dulu, gue akan waktuin nanti ya, begitu udah pakai tumbular. Oke, langsung aja kita coba start. 3, 2, 1, go. Oke. Naik, belok kanan. Ini sebenarnya lumayan dalam-dalam nih lubangnya nih. Kalau pakai ban kecil susah nih teman-teman. Wait, wait. Wah, nggak dapat traksi. Biasanya gue suka dapat sekali. Oh, kiri ada traksi. Oke. Lumayan nih batu juga. Mesti sabar juga. Wah. Oke. Nah, ini ada pertigaan, kita ke kanan ya. Teman-teman jadi bisa ikutin jalur ya. Kalau ada yang pengen nyobain juga. Belok kanan, nyebrang, langsung naik sini. Langsung naik. Ayo gas terus. Gas terus. Ayo bisa. Oke. Ini kalau misalnya kita emang nggak bisa, nge-win saja teman-teman, nggak apa-apa. Nggak ada larangan buat nge-win nanti. Balik arah lagi, turun. Begitu masuk sungai, kita ke kiri. Oke. Kita nyusur sungai. Kita belok kiri sini. Oke, ini tinggal lurus saja nih. Sedikit lumpur. Oke, finishnya di depan.
pas persis kita keluar lumpur dan kita harus berhenti dulu, baru waktunya di stop. Oke, di stop. Begitu di stop, waktunya di stop juga. Begitu kita udah berhenti ya. Oke, ini gue pinggirin dulu. Sekarang gue akan pakai yang tubular. Wah, oke. Ini gue sekedar latihan dulu teman-teman, jadi gue juga nggak terlalu pol-polan banget, yang penting bisa aman ya, jangan sampai konyol. Oke, gue akan hitung stopwatch. Di sini gue hitungnya manual aja. Gue sambil mau latihan dulu. Oke, 3, 2, 1, go. Jalurnya sama ya kayak tadi teman-teman. Bisa lebih bagus nggak nih kira-kira nih? Jangan di skip ya nontonnya, nanti pada penasaran loh. Gue sengaja nggak pakai 1 plus dulu ya teman-teman. Jadi kita lihat kemampuannya pakai yang otomatiknya aja nih. Ayo, 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 ayo. Itu kalau misalnya kita agak melipir-melipir keluar gini nggak apa-apa ya, kalau masih dua roda. Ayo. Wah, nyangkut, nyangkut. Enak kayak kayak kaki luwes. Oke, kita ke kanan. Lambat ya geraknya kalau nggak pakai 1 plus. Oke. Ayo. Oke. Langsung tekuk. Turun lagi. Lumayan dalam juga ya. Mobilnya ceper soalnya nih. Hihi. Foto dikit ah. Wih. Basah semua nih celana. Siap-siap untuk gua stop. Dikit lagi. Oke, 2 menit 17. Gak tahu kelihatan apa enggak nih teman-teman. Waktunya segini 2 menit 17. Kita reset. Sekarang kita akan pakai tubular yang satunya lagi. Matiin dulu. Berisik soalnya. Ini dia yang ketiga. Oke. Oke, bentar teman-teman. Oh iya, garisnya udah hilang ya. Tapi nggak apa-apa. Udah hafal juga sih track-nya. Wow, ini lebih berisik lagi suaranya. Kita sejajarin dulu. Oke. Kita langsung aja ya. 3, 2, 1, go. Gua nggak pakai 1 plus juga ya, sama. Wah, wah, wah. Lebih kenceng nih. Wah, dia kenceng banget, teman-teman. Yuk. Wah, kalau udah masuk gigi satu ya lambat banget, tapi. Ya, ternyata dia terbalik. Oke, langsung winch. Kita winch-nya langsung sekalian sampai ke atas. Gak mau rugi. Oke. Okay.
Waduh, duh, 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 duh. Liar juga nih handlingnya. Wuih. Sangar. Wah. Berat juga di air. Masih pakai gigi satu. Nah, baru bisa maju. Wah, payah gigi satu ya teman-teman. Wah, asli payah banget nih gigi satu ya. Ini anaknya pakai satu plus nih. Kurang bagus mode. Akhirnya jadi lebih lama nih teman-teman. 2 menit 22 detik. Lebih lama ya ternyata ya. Oke. Gua nggak akan pakai mod yang ini sih. Jadi yang penting gua ke teman-teman udah bisa kasih liatin ya jalurnya ini kemana aja. Jadi pada intinya di video kali ini gua akan ngasih tauin untuk yang SS1 ya. Silakan teman-teman yang mau ikutin, gua sambil latihan juga, dan nanti begitu bulan puasa kita akan bikin kompetisinya, perorangan semuanya sama teman-teman. Ya, semoga aja gua bisa jadi juara ya. Doain juga, gua akan tetap latihan. Ya udah teman-teman, sekian dulu untuk yang video yang hari ini ya. Besok akan ada video untuk yang SS2. Jadi intinya di map ini bakal ada 3 SS ya. Berarti akan ada 3 track nih yang kita lombain gitu. Setelah itu kita akan pindah lagi ke map lainnya, dan kita akan ada 3 SS lagi di map yang lainnya. Oke, terima kasih yang udah nonton teman-teman. Sehat-sehat semua ya, dan sampai ketemu lagi besok. Dadah.